Tapi selama sudah jalan 5 tahun, apa ini tanaman Bapak yang sekiranya bisa diunggulkan? Ya, sebetulnya sih itu apa, ubi kayu itu, ubi kayu itu, tapi ya musuhnya sama monyet itu. Cabutin monyet habis. Kemarin bilangnya dapat ayam, dapat bebek, mentok segalanya. Tapi mana cuman proposal terus yang diajukan, tapi enggak pernah. Belum mana ya? Enggak pernah turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ke channel saya Bang Jack 87, channel transmigrasi yang pastinya bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Kali ini saya akan nge-vlog ke RT28 ya teman-teman. Kita lihat keadaannya RT28 nih. Saya juga baru masuk daerah sini, saya kurang tahu ini transmigrasi dari Jawa ataukah transmigrasi lokal. Ini adalah vlog permintaan dari salah satu subscriber saya, yaitu suruh nge-vlog ke transmigrasi Sepunggur, yaitu di RT28. Saya pertama kali masuk sini ya teman-teman. Lahannya bersih, bagus tempatnya. Jalannya tinggi ya teman-teman. Dan sejauh ini juga banyak tanamannya subur-subur, tanaman jangka menengah dan juga jangka panjang. Monggo. Ternyata di sini tanam-tanamannya nggak kalah sama transmigrasi di Sepunggur yang baru teman-teman ya. Banyak betul tanaman jeruknya nih di sebelah kanan kiri saya nih. Banyaknya kebun jeruk di sini. Dan juga kita lihat dari rumah-rumahnya banyak yang sudah direnovasi. Monggo. Mantap. Ye. Masuk sini kayak masuk dia nih teman-temannya, suasananya kayak di Selimo. Waktu pertama kali saya datang di Kalimantan, lokasinya bagus di sini, padinya juga subur-subur. Kita lanjut. Oh, ternyata di ujung sana juga masih ada rumah. Kita mencari-cari warga yang bisa untuk kita ajak ngobrol teman-teman ya di RT28. Kayak ada om yang manggil tadi. Aku coba untuk singgah tempat om. Kita coba untuk mampir ke rumah salah satu warga ya teman-temannya. Assalamualaikum om. Ya Allah. Ye. Halo.
Ini mana tadi kok? Jalan-jalan. Oh. Dari Tanjung. Dari Tanjung? Iya. Oh. Tanjungnya mana? Sini. Jalan Sabana Lama. Jalan Sabana Lama. Teman-teman Transmigrasi, kita ngobrol dulu bersama Pak Sarwoko dan Pak Rohmat. Pak Rohmat, yaitu Transmigrasi asal dari Jogja. Yogyakarta. Tahun berapa itu, Pak? 2016. Ya. 2016. Sekarang sudah 2021. Berarti sudah jalan 5 tahun. Aku kirain Transmigrasi lokal di sini, Pak. Ternyata ya. Campur ya. Iya. Ada berapa kakak, Pak, di sini? Sini 50 kakak. Ada 50 kakak ya? Iya, 50 kakak, yang lokal 10 kakak. 10 kakak. Yang lokal 10 kakak ya? Iya. Lainnya Transmigrasi dari Jogja ya? Iya. Karena kan dicampur kan biar apa, komunikasinya sama orang lokal kan biar dekat. Iya. Biar jadi saudara semua kan. Biar jadi saudara. Jadi tidak beda-bedakan. Iya. Betul-betul juga itu. Bagus kayak gitu. Iya. Beda sama yang di RT 26 itu kayaknya full lokal semua sana ya. Full lokal semua. Sana. Full lokal kalau ya RT 26. Yang masjid belok kiri itu. Iya, iya. Lokal semua. Tapi orangnya enggak ada semua. Iya, itulah. Tinggal. Waktu kita datang aja sini yang apa sini kan cuma ada dua rumah itu cuma dua kakak itu kan, yang lain tidak ada. Mungkin itu juga mungkin faktornya mungkin karena ini kok dicampur dikasih campur lokalnya mungkin. Nanti kalau dikasih iya semua. Kalau dikasih lokal semua mungkin nanti kosong semua jadinya. Iya. Cuma ya sayangnya itu apa? Kebanyakan dibohongin apa jalan itu mau diandikat mana, mau diperkeras mana, cuman janji-janji terus sampai udah. Sudah bosen sama janji-janji. Enggak di Jawa, enggak di sini sama aja. Sama aja. Enggak maksudnya anu gimana kemarin? Siapa? Maksudnya ada waktu kampanye enggak? Iya. Ya salah. Wah, iya biasa kalau waktu kampanye, Pak. Mau menjalan tuh yeah. Program tuh bagus-bagus tapi aku sudah jadi ya udah lupa itu biasa. Kecuali kalau kunjungan langsung dari yang sudah jadi mungkin insya Allah segera realisasi. Sebetulnya plat merah partner sebetulnya sering masuk kalau minggu itu sering main ke Sepungkur sering masuk cuman kan kalau tahu jalannya kayak lumpur kayak gitu kan harusnya kan ada perhatian. Iya. Yeah. Dulu Pak Bupati pun pernah sini yuk di Majau. Kan Pak Sujati itu terutama itu akses itu jalan terutama. Kalau jalan itu mungkin diperbaikin mungkin ya orang mau masuk itu ya sebetulnya banyak orang Tanjung senang Sepungkur itu. Kadang kalau panen aja itu mau nyetor apa sudahnya males kita. Panen sayur kah, panen apa kah ini? Rencana hasil panen kita mau kita maksudnya mau kita kelilingkan sendiri ibaratnya gitu Pak ya. Jual start ke Tanjung iya, start ke Tanjung. Jalan enggak gitu kan enggak bisa. Iya. Akhirnya kita memilih harus untuk ke Tengkula. Iya. Karena kondisi jalannya kayak gitu. Kalau di Jawa kan ada KUD, ada pertanian itu kan mau beli bibit-bibit pun juga lengkap. Sini mana enggak ada. Sini belum ada PPL, belum ada bantuan, sini udah pada nanam padi duluan ini Jogja itu. Karena sudah bawa persiapan benih dari Jawa duluan waktu berangkat. Oh anu. Panen duluan, sini udah nanam duluan dari Jogja itu. Banyak juga ya yang dari Jogja bawa bibit sendiri ya. Semua rata-rata memang semua rata-rata dibawa. Kalau dari bawa dibawa. Bawa bibit benih-benih semua. Bibitnya apa aja biasanya yang dibawa dari kampung, Pak? Ya terutama padi. Padi kalau apa sayur-sayuran ya ada lah sedikit-sedikit. Tanah, cang panjang, sawi, kangkung. Terus tadi kan sepanjang perjalanan ke sini tadi kulihat hampir setiap lokasi ada anunya ya, ada tanaman jeruknya ya.
Iya. Nah, itu bantuan. Ya. Itu bantuan. Iya, bantuan sini. Memang semua bantuan. Oh, bantuan dari sini? Bantuan. Oh, iya iya iya. Cuman kayak itu kayak mesin traktor itu kan untuk menggali persawahan kan belum belum bisa. Belum sempurna lah istilahnya, oh, kan belum bisa kalau pakai alat kan belum bisa karena tunggul-tunggulnya masih banyak. Oh iya guys. Iya. Masih banyak tunggul. Baru gambutnya dalam enggak pas ini? Enggak, kalau sini enggak, sebenarnya enggak, bagus ya? Tanahnya. Iya. Sebenarnya bagus ya. Hmm. Jadi hari-hari aktivitasnya? Ya, di belakang aja di lahan. Untuk sekarang tanamannya apa, Pak? Di belakang? Anu apa? Belum ada. Ini belum kan ada. Baru terbas-terbas untuk persiapan bulan 9, bulan 10 besok. Apa karena baru panen atau gimana? Sudah memang setahun sekali kita panen. Anu bulan 2 kemarin. Kemarin bulan 2 kan habis panen. Kan? Mau padinya setahun sekali. Iya, memang padi setahun sekali. Oh, setahun sekali di sini ya? Iya. Mau dua kali enggak bisa. Ya bisa sih, cuman enggak panen. Sama aja kan. Kamu banyak gangguan. Bisa setahun tanam, sekali bisa cuman enggak panen. Kan, kalau enggak musim kan apa hama itu kan kayak burung pipit, kayak apa hama wereng itu kan. Kalau enggak serentak itu. Iya, bisa. Apalagi monyet buat duduk cabutin. Tinggal duduk, tinggal tidur sebentar dicabutin anu monyet. Iya, kan batangan yang muda-muda itu kan cabutin kan manis yang monyet kan suka. Ada anunya kah? Ada bulannya kah? Maksudnya ada waktunya ya hama-hama untuk anu itu turun iya, itu? Ada. Yang bikin anu apa? Maksudnya kok? Kok bisa ya, ada waktunya itu yang bikin itu belum pipit apa cuacanya atau gimana? Enggak, memang musimnya kayak gitu sini. Oh, sini musimnya kayak gitu ya. Kalau emang pas burung pipit enggak ada sama sekali. Tapi begitu ada Pak bulan inilah bulan 6 sampai bulan 12 ntar lagi banyak. Ribuan. Oh, ribuan ya. Padahal di sini kalau kita lihat dari musimnya kan enggak ada musim kemarau, enggak ada musim penghujan. Tahu-tahu sebentar kemarau, bentar hujan gitu kan. Jadi gimana yuk ke mama itu ya? Faktor hamanya loh. Hama itu aja. Hama yang bikin gak bisa nanam lagi. Kemarin aja aku bawa, kan bawa jaring burung tuh. Tak diemin aja, kadang ada 1000, ada 800. Burungnya itu. Burungnya? Iya. Hingga semua di anu? Iya. Tanaman padi? Goreng aja sama. Iya, dijaring aja. Iya. Lumayan itu digoreng. Gak ada. Kalau pas belum nggak musimnya nggak ada ya? Nggak ada Kalau sana Sepunggur Baru sana kan karena apa sering paritnya bagus kan jadi kan air nggak masuk, kalau sini kan air masuk. Oh, kalau nanam sayuran susah pak ya? Susah. Air pasang ya? Iya. Saya kemarin ini belakang itu ngejar cabai, tapi nggak pernah jadi. Tapi selama sudah jalan 5 tahun, apa ini tanaman Bapak yang sekiranya bisa diunggulkan? Ya, sebetulnya sih, itu apa, ubi kayu itu, tapi ya musuhnya sama monyet itu. Cabutin monyet habis. Suka kayak juga ya? Pisang sanggar ini aja kalah sama monyet. Padahal lokasi di RT28 ini banyak yang ditinggalin tapi masih banyak juga monyet ya. Iya. Jadi antisipasinya gimana Pak? Tentang hama-hama itu. Ya, yang lihat musiman aja kalau tanam pasti. Kalau menanam tengok musim aja kita. Enggak. Oh, kalau pas musimnya kalau mereka enggak musim, ada. Memang kita enggak panen. Cuman sini kan mau cari obat-obatan itu kan sini kan susah kan, pertanian juga nggak ada kan, benih-benih nggak ada, pertanian sini nggak ada, harus ke Tanjung. Cuman sudah nggak ada bantuan lagi sudah, bantuan bibit pupuk gak ada, kalau setiap mau tanam ada. Oh, setiap mau tanam ada ya. Iya, padi sekarang ya cuma tinggal padi aja ini. Tinggal padi sama pupuk ini mungkin itu. Tahun ini terakhir mungkin. Pembinaan 5 tahun kemarin. Oh iya, oh pembinaannya 5 tahun ya. Iya, mungkin besok ini
musim terakhir ini. Tam besok gimana selanjutnya? Tunggu. Selalu ada jalan aja Pak, asalkan iya, mau berusaha kan. Sebetulnya kalau geretah pengurusnya itu sebetulnya kayak Tanjung Palas itu sampai sekarang itu bantuan masih ada terus, tergantung kelompok taninya, pengurusnya. SPSP itu sampai sekarang. Kayak SP8 itu masih dapat masih terus. Ya, padahal sudah lama dia. Iya, iya. Masih dapat terus. Dari sana udah 9 tahun ya, 9 tahun SP8. Kalau dilihatnya pertaniannya maju, ya mungkin itu kali ya. Sebetulnya sini itu sayangnya nggak ada itu apa, nggak ada apa TPI untuk istilahnya untuk balai TPI untuk koperasi lah istilahnya untuk pemerintah itu membeli hasil dari petani itu sini sayangnya nggak ada. Oh belum ada ya? Nggak ada. Nah, kemarin tuh situ panen berapa? Kalau kayak di 2 ton ya? Kalau kayak di Jawa kan ada kan misalnya pas panen raya itu panenan ada yang beli. Enggak laku itu kan pemerintah yang beli kan. Jadi harganya tetap dibeli standar sama bupatinya kalau di Jawa. Kalau di sini kan enggak ada. Jadi semangatnya orang petani itu susah sini. Agak kurang ya. Iya. Jadi harapannya ini apa Pak untuk kedepannya, gimana harapannya? Ya, harapannya ya namanya petani ya tetap petani terus. Yang jelas kalau ya, menganu kan harus ada di pemerintah ada. Sebetulnya kalau petani itu kalau mengandalkan petani, kalau di sini sebetulnya kan untuk kebutuhan hidup kan untuk keluarga kan nggak bisa. Tapi kalau cuman untuk hidup untuk makan aja sini sudah cukup. Berarti istilahnya jangka pendek Pak ya? Paling tidak itu ya ada kecil-kecilan tuh, setidaknya kalau ada bantuan kayak kambing, kayak sapi itu kan untuk istilahnya untuk sampingan petani itu kan daripada bersihin rumput. Iya, bersihin rumput kebuang-buang ya, buang-buang sia-sia kan. Iya, kasihkan. Bisa untuk makanan hewan sebetulnya kalau ada dukungan bantuan hewan, tapi enggak ada. Kemarin bilangnya dapat ayam, dapat bebek, mentok segalanya, tapi mana cuman proposal terus yang diajukan, tapi enggak pernah, belum mana ya, enggak pernah turun. Setiap rapat-rapat dapat bantuan benih bawang merah, benih cabai, ya cuman buat akses data aja, tapi buktinya ya enggak pernah dapat. Nah itu kan sebetulnya kan pemerintah itu kan kurang, sebetulnya orang petani itu sebetulnya paling susah. Nah, sekarang kalau mengandalkan kita tanam, nengok-nengok di pasar yang laku apa, kita baru nanam. Sedangkan beli-beli bibitnya juga susah. Dan yang pastinya jalan juga Pak ya, mudah-mudahan segera ada pengerasan jalan Pak ya. Ya terutama ya, itu paling tidak itu jalan itu harusnya ya, pemerintah itu memperhatikan. Iya. Supaya jangan cuma petani-petani kan terus mudah untuk memasakkan hasil paninya pertanyaannya Pak ya. Pasti yang penting kan jalan itu, nanti kalau jalan udah bagus kan kita mau ada hasil pertanian tinggal lari ke sana udah. Iya, kalau macam ini mau lari aja nggak bisa udah. Terutama itu akses jalan. Akhirnya nanam males juga. Kan cuma busu aja. Iya. Jadi emas semua. Ya mungkin itu dulu Pak ya. Oke. Okay. Sama kami. Iya. Terima kasih atas waktunya. Amin. Ya mudah-mudahan sehat selalu dan amin, semangat lah. Amin. Kalau semangat atau semangat. Kita dari Jawa udah niatnya udah nyebrang laut udah itulah sampai sini. Mudah-mudahan kedepannya dimurahkan rezekinya. Iya, amin. Dan apa yang dicita-citakan selama ini bisa terkabul. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa di subscribe.